Halo Hola, Dewi di sini. Oke, ini baru sempat bikin video lagi dan bikin videonya di tengah pandemik ya, pandemik corona atau COVID-19, COVID-19 dan tidak bosan-bosannya orang yang bilang ya, jadi harus stay at home, di rumah saja, work from home, pokoknya semuanya serba di rumah lah. Ya meskipun saya hanya kontennya main game ya, tidak ada kapasitas untuk bilang ini, tapi kalau bisa kalian di rumah saja, karena dengan kalian di rumah itu memutuskan apa ya, mata rantai dari penyebaran penyakit COVID tersebut. Oke, jadi kalian jangan bosan-bosan lah di rumah itu. Banyak YouTuber dan selebgram yang bisa kalian nonton. Mungkin kalau kalian suka Instagram dan selebgram, mungkin pemain TikTok, mungkin kalian bisa nonton itu ya. Atau mungkin cari YouTuber-YouTuber favorit kalian, entah itu Korigor, Miao Auk, Eji Gaming, Eji Story, dan lain-lainnya lah, oke? Jadi, di video kali ini kita main Stardew Valley lagi, tapi tepatnya bukan main yang gimana-gimana ya. Dan mungkin ada tips dan trik sedikit, tapi itu dari komentar-komentar kalian. Jadi intinya di video ini kita sambil baca-baca komentar kalian ya. Oke, kita mulai saja. Di sini masih day 13 ya, karena saya belum sempat lanjutkan main lagi dan masih year pertama baru sudah bisa dilihat. Dan ya gitulah, karena save-nya sudah kehapus, sudah sampai tahun sekian gitu. Install laptop dan lupa sampai di mana, saya tidak backup datanya. Jadi ya gitulah ya. Ini saya main pakai keyboard ya. Kalau ada yang mau lihat cara main pakai joystick, atau mungkin kalian punya joystick yang PS2 mungkin, itu bisa juga dipakai di Steam. Oh iya, ini Stardew Valley dari Steam ya, bukan Stardew Valley mungkin bisa dibilang yang bajakan. Ada juga yang bajakan, kalau mungkin kalian belum bisa mampu beli ya, bajakannya bukannya bilang boleh sih ya, tidak boleh sebenarnya, cuma kalau untuk referensi dulu boleh, tapi kalau ada uang mungkin bisa lanjut beli di Steam-nya gitu, atau main di Android juga bisa. Di iOS mungkin kalau kalian pakai iOS bisa juga. Oke, tunggu ya, kita kasih makan ayam dulu, lalu kita baca komentar kalian yang request-request. Kami akan kembali. Oh iya, ini video saya selipkan di tengah-tengah saya main game Stardew Valley, dan saya mau kasih tahu kalian bahwa Stardew Valley di Android ada diskon. Ini saya rekamnya tanggal 2 April ya. Tanggal berapa sih? Oke, 2 April. Maaf ya. Ini saya rekam tanggal 2 April, dan per tanggal 2 April ini, kalau tidak salah dari beberapa hari yang lalu ya, ini ada diskon di game Stardew Valley Android. Jadi dari harga 119.000 di rupiah ya, jadi dipotong harganya menjadi 59.000. Jadi buat kalian yang masih pakai bajakan di Android khususnya, oke, jadi kalian bisa beli ini dengan harga yang lebih murah, jadi menghilangkan bajakan dan dapat yang murah, oke. Jadi lanjut ke gamenya, saya hanya memberitahukan info sedikit, oke. Gitu. Karena bukan ya, ada soalnya kalau mau dibuatkan request dari kalian semua itu mungkin akan panjang ya, di videonya satu per satu. Mungkin ada si A request ini dan dibuatkan videonya satu biji lagi, satu si B lagi minta lain lagi, itu akan makan waktu yang sangat panjang sih. Cuma bisa, cuma belum sempat aja, belum sempat, belum ada waktunya gitu. Ini jual semua dulu kali ya. Oke, dua ini jangan dulu, nanti lah. Oke, kita kemana ya? Oke, sambil baca-baca komentar kalian ya. Ini saya ke code. Oh, bater. Oke. Kita sambil baca-baca komentar kalian ya. Ini dari... Oh, ada itu. Oke, ini dari... Dari siapa nih? Dani Andika. Lanjutin full dong kak main Stardew Valley. Bisa sih main, tapi saya takutnya kalau main gini-gini aja mungkin akan membosankan ya. Jadi saya mengusahakan tips dan trik juga sih, tapi itu pun tidak selalu ada. Jadi mungkin kalian yang sudah lama berkecimpung di dunia Stardew Valley ya, karena ini game lama, jadi pasti kalian sudah ada yang pemain veteran daripada saya mungkin. Jadi kalian mungkin boleh komentar di ini ya, di komen, kalau misalnya nonton video saya, kolom di komentar
dan kasih tahu tips-tipsnya gitu. Jadi kita bahas sama-sama dan mungkin bisa saya contohkan di video ini gitu. Karena takutnya kalau samain gini-gini aja, ini ya apa, membosankan takutnya gitu. Ini sebenarnya jangan korek-korek tong sampah ya, tapi kadang-kadang dapat ini ya, dapat bread, dapat barang-barang yang lumayan berharga dari tong sampah. Jadi jijikan, disgusting, tapi ya gitu. Oke, ini komentar selanjutnya dari Wan. Dan kalau multiplayer ketemu teman secara real life kah? Ketemu langsung gitu? Ya, ketemu langsung. Saya kemarin coba, ini sama ya, mau Steam, yang dari Steam atau bajakannya itu bisa pakai LAN ya. Kalau saya kemarin yang bajakan cobanya pakai WiFi yang sama, connect ke WiFi yang sama. Dan kalian langsung ya ketemu secara real life, enggak ada tunda-tundanya. Ya mungkin kalau tergantung koneksinya juga sih, tapi kalau koneksinya ini saya pakai koneksi di rumah 20 Mbps dan tidak stabil, tapi kalian bisa main dengan lancar kok kalau main Stardew Valley ini ya. Dan ya itu multiplayernya ketemu secara real life ya, betul. Jadi kalian misalnya mau mancing bareng-bareng itu bisa langsung, jadi aman untuk dimainkan multiplayernya, asik gitu ya. Oke, ya ya bingung juga sih kalau main sambil baca chat gini ya, baca komentar kalian ya. Oke, ini dari siapa ya lagi ya, ini Jerry Rumah Pea. Stick PS2 KW yang 40 ribuan di Tokped bisa nggak ya? Bisa, udah coba. Dan itu tapi belinya itu harus konverternya lain-lain ya, karena ini dia udah coba juga sendiri. Ini si Jerry Rumah Pea ini sudah coba sendiri, sudah di solve katanya yang untuk stick satunya. Kalau mau pasang stick 2 lagi, mau 2 stick sambungannya untuk ya, tapi ini bukan cuma untuk Stardew Valley ya, karena Stardew Valley tidak bisa main co-op ya, maksudnya tidak bisa main 2 dalam satu layar, jadi harus multiplayer LAN gitu ya. Tapi ini kalau misalnya mau cek cara stick PSP, cara menyambungkan PS2 yang KW ke Steam, ada linknya, boleh cek di playlist saya gitu ya. Dan ini sudah dibilang kalau apa, player 1 dan player 2 itu kalau misalnya mau main di game lain ya, misalnya main di mungkin Tekken mungkin ya, yang bisa main stick 2 begitu, yang bisa main multiplayer itu dia harus beli konektornya ada 2 masing-masing gitu. Dan caranya mungkin bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, ini ke komentar selanjutnya, ini ada dari Gilang Sandi. Ini bisa online multiplayer atau beda jaringan? Iya, sudah saya sebutkan tadi ya, bisa. Yang asli, pokoknya yang asli juga bisa pakai jaringan pokoknya ya. Dan itu real life ya, maksudnya real time, bukan real life, sorry. Oke, ini lanjut selanjutnya pusing gua, dari pusing gua. Komentarnya seperti ini. Dino Ekna dapat di mana aja, Bang? Kalau Dino Ek itu saya, itu sebenarnya random ya kalau tidak salah. Itu saya kemarin dapatnya kalau tidak salah di tambang. Kalau tidak salah, saya juga lupa sudah lama dapat Dino Ek-nya itu, tapi sepertinya yang berhubungan dengan menggali-gali ya, entah itu di tambang, entah mungkin di taman juga bisa mungkin ya. Tapi saya dapatnya di tambang kalau tidak salah waktu itu. Jadi Dino Ek-nya itu random ya, jadi saya kurang tahu juga bagaimana cara dapatkannya. Tapi mungkin kalau ada veteran-veteran yang tahu cara mendapatkannya ya, boleh bagi tipsnya sama kita di sini, karena mungkin sesi kayak seperti ini nih bisa mungkin bisa saya jawab dengan video seperti juga itu, tidak bisa sebagai gameplay satu persatu. Oh ya, ini buat kalian yang tidak tahu tempat pets atau mungkin hanya mempercantik diri untuk karakter kalian ya, ini sini ada di musim summer ada penjual pets topi. Dan ini sebenarnya ada, kalau tidak salah ya, ada topi yang membuat sesuatu gitu, mungkin ada kayak efek tertentu ya kalau tidak salah. Tapi kita cek dulu ini. Black and cool. Oh, bukan ya. Kalau yang ini seperti ini ya. Kalau small glowing ini ada efek-efek tersendiri. Jadi kalau pastikan kalau kalian dapat item yang bisa dipakai seperti ring. Ini ada ring 2, bisa boots. Ini boots juga menambah sesuatu ya, menambah defense, immunity kalau di sini ya. Dan ini ring saya small glowing, jadi dia mempunyai cahaya di sekitarnya karakter kita gitu. Jadi kalau malam kita gelap-gelap amat. Jadi pastikan kalau kalian dapat ini ya, dapat satu item, lihat dulu ya apanya, apa sih kalau namanya pasif ya, pasif skillnya ya, apa sih yang punya gunanya lah, ada di situ, ada sedikit renggangnya. Jadi kalian bisa
mendapatkan sesuatu dengan item yang kalian butuhkan gitu. Itemnya bisa kalian cari sesuaikan dengan yang kalian butuhkan lah. Ada yang bisa menambah stat defense kah, atau immunity kah, atau mungkin bisa membuat terang cahaya seperti tadi kah, bisa juga gitu. Oke, kita ke kita jalan-jalan dulu kemana lagi ya, urusan ke belum ada ke tambang kali ya. Oke, kita sambil baca komentar lagi. Capek mainnya dari Mrs. Big MRS titik Big ya. Capek mainnya bang, mesti nunjuk-nunjuk layar, nggak ada mode joysticknya, padahal seru nih gitu katanya. Tapi ini saya bingung ya, ini dia entah bilangnya di HP atau gimana gitu. Bagian kayak gambar FPS itu. Ah itu, maksudnya ini bisa pakai stick ya. Dia kiranya nggak bisa pakai stick sepertinya. Tapi ini komentarnya sudah saya jawab-jawab ya. Di apa nih? Di komentar ya, komentar YouTube ya sudah saya balas-balas. Oke, selanjutnya dari bang, cara dapat sunflower sama pink cake. Oke, sunflower itu kalau sempat ya kita coba tunjukkan sunflower itu. Entah di spring ada atau tidak bibitnya, saya lupa. Ada di, cara dapat sunflower itu gampang ya, tinggal ke marketnya ya, market. Mungkin masih buka sempat. Ke market yang ada di bawah sini. Sudah berapa tahun kalian main atau market ya? Wah, tidak, tercanda. Market itu yang di sini ya. Di pier ya, pier store ya, market maksudnya. Sering saya bilangnya marketnya. Belum sempat dan masih buka. Oke, masih buka. Saya tunjukkan ya, tunjukkan langsung ya. Mana sunflowernya? Nah ini sunflower city tuh harganya 200 gold. Gold ya teman, gold di Pier Store ya. Jadi buat yang nanya ini buat Uhok 21, kalian bisa dapat sunflower seednya di ini ada di market ada. Terus sama pink cake, pink cake itu ada resepnya ya. Kalau ini resepnya itu kalau sudah saya jawab di kolom komentar, mungkin nanti saya screenshot resepnya dan mungkin saya taruh di layar sini. Oke, dan ya gitu ya cara dapat pink cake-nya. Itu kalau tidak salah juga dapat di surat dikirim dari siapa gitu, dari emak kita di kota kalau tidak salah, atau nenek atau aduh siapa lupa. Itu dikirim karena kita mencapai sesuatu kalau tidak salah, beberapa hari atau di musim apa gitu itu dikirimkan pink cake. Jadi pasti dapat kok. Entah kapan tapi saya lupa. Oke. Ini selanjutnya mana ya? Nah, ini ada yang lapor nih dari Byugi. Lapor versi 1.4 udah enggak bisa. Ini dia komentarnya di ini ya. Tips dan trik cara mendapatkan banyak uang dalam 3 hari di Stardew Valley ya. Itu ternyata bug yang kita ambil kopi terus-terusan selang 10 menit. Itu ternyata bug ya, dan sekarang di update terbaru yang kalian mainkan sekarang mungkin, yang kalau kalian main Steam atau Android itu atau iOS juga mungkin sudah update. Jadi itu sekarang sudah nggak bisa ya, itu ternyata bug, jadi kalian tidak bisa mendapatkan uang secara instan. Jadi di video itu sekarang kayaknya sudah tidak ada gunanya ya. Oke, ini sepertinya sudah selesai. Saya baca-baca komentar kalian, kayaknya yang paling mantap itu sih. Oh ya, ini juga satu baby Anne, dia komentar di video yang flower dance itu ya. Di mana tempatnya? Tempatnya flower dance itu di bawah ya, di bagian wizard tower bagian bawah itu sebelah kiri. Tapi kalian tidak bisa memasukinya kalau belum saatnya, belum festivalnya ya, karena itu terbuka hanya kalau pada saat festivalnya gitu. Jadi kalian tidak bisa ke sana, tapi ada tempat jalannya, ada, cuma dia jembatannya diputuskan gitu sama gamenya supaya tidak ini ya, tidak dimasuki sama kita. Apa itu hanya terbuka pada saat eventnya saja. Gitu. Jadi saya mengharapkan banyak-banyak komentar dari kalian ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya boleh juga di kolom komentar, dan mungkin saya jawabnya di video yang seperti ini lagi, atau mungkin bisa saya buatkan konten tersendiri, maksudnya di video tersendiri ya, sejadi gitu. Saya ada rencana mau buat video juga lagi sih, cuma belum tahu apa yang kalian butuhkan gitu. Ada juga kalau tidak salah yang nanya cara buat copper ore gimana bang, apakah itu penting ya, maksudnya penting gak penting sih, maksudnya itu kan harusnya gampang sih itu buatnya, cuma kalau kalian memang butuh dan tidak tahu cara buatnya, mungkin bisa buatkan video tersendiri sih
gitu. Ini kok iya, ini summer, ini sudah terbuka ya, ini jalan ke atas nih, jalan kereta api. Dan disini kalau bisa ada easter egg, cuma belum sampai, belum bisa saya kesini, belum sebut saya buka easter eggnya karena itu butuh secret note kalau tidak salah. Jadi mungkin videonya sampai sini saja dulu kali ya. Mungkin saya mainnya tidak ngapa-ngapain ya, karena memang belum ada yang bisa saya perbuat dari game ini, karena masih ya ini masih sampai summer, masih year one, belum sempat selamatkan lagi gitu. Jadi saya butuh kalian komentar di kolom komentar gitu, kalian butuh apa dan kalian kiranya mau nanya soal apa gitu, mungkin saya bisa bantu jawab. Dan mungkin mastah-mastah yang lain yang lebih pro daripada saya main yang sudah jauh, karena ini game lama ya, jadi mungkin kalian bisa dibantu mastah-mastah juga di kolom komentar gitu. Dan kalian mungkin bisa gini juga ya, bisa mungkin ada yang mau main multiplayer sama saya lewat akun sendiri ya, mungkin ada, atau mungkin kalian bisa kasih tahu, karena saya jarang buka YouTube juga, maksudnya buka YouTube tapi tidak untuk cari yang konten Stardew Valley lainnya juga sih. Jadi mungkin kalau ada YouTuber lain atau mungkin yang YouTube yang lain yang main Stardew Valley, konten kreator Stardew Valley gitu ya, khusus Stardew Valley, mainnya Stardew Valley terus gitu, yang dari Indonesia, mungkin bisa diajak main bareng kali ya, itu kan asik tuh main multiplayer gitu, atau mungkin main dengan kalian juga boleh. Atau mungkin nanti konten selanjutnya mungkin kalau kakak dan adik saya mau main, saya mau ngajak main multiplayer mereka sih. Penasaran juga, soalnya sebenarnya main game yang khususnya Stardew Valley ya, itu lebih asik main multiplayer sih, meskipun ada jalan ceritanya juga, cuma lebih asiknya kalau menurut saya pribadi ya, pribadi itu lebih asik main sama-sama gitu, entah lucu-lucuan memancing sama-sama, mau lomba lari atau mungkin mau kamu nyiram saya kemana ya gitu, atau saya nambang kamu mancing ya gitu, itu kan lebih asik gitu, lebih mana ya, lebih kerasa gitu main gamenya. Kalau main sendiri memang lebih cari pencapaiannya, achievementnya ya. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu aja ya, jadi jangan lupa subscribe ya kalau main, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau memang kalian mau komen sesuatu, mau tanya sesuatu, tolong tulis di kolom komentar, saya baca dan mungkin kalau sempat saya bisa jawab dan melalui video jawabannya. Oke, sekian dulu dari saya, doi pamit, ciao.